Apabila kita memandu melebihi had, kita akan disaman. Mengapa? Ya, kita telah melanggar peraturan. Cara pemandangan kita bukan sahaja membahayakan diri kita tetapi orang lain. Hidup ini juga bagaikan meter. Ia menunjuk, ia memudahkan urusan dan yang paling penting, ia memberi amaran. Naiklah. Mas. Kau beli apa tu? Banyak tu. Bermakanan lah. Habis sampai RM23 kau. Satu nasi dagang, RM8. Standard kat sisi kau ada. Gila pun kau. Tak sedap ke aku dah cakap kau dah beli. Semalam aku beli. Buang lepas buka. Yelah, kau beli sampai 5-6 biji mentabak. Nak buat apa? Buat banyak? Buat stok lah malam ni beli tengok DVD. Malam-malam you all. Korea. Tak nak aku cantu. Aku tak nak. Aku tak nak. Cinta hantu? Ni bulan Ramadan lah. Mana hantu kau ni pun. Gagak dah. Ramani, baju tu kau jadi buat dengan dia ke? Dah buat lah. Kau tahu tak? Dah lah cuttingnya satu. Aku kan besar. Buatnya dia buat kecil. Kau tahu tak? Dah tu dah harga mahal. RM180 satu baju. Kurung biasa kot. Agak-agak lah. Dia cekik darah. Kau tahu tak bulan puasa ni kan? Ke cantik pun. Aku buat lansia tak muat. Kau tahu tak lah. Aku beli bikin es mah. Dalam masa India tu lagi murah. Sifara. Kuih dia tu. Konon-kononnya sedap sangat. Standard US lah konon kan. Aku beli dua balang kot. Aku buang semua tak sedap langsung. Aku dah cakap kau jangan beli. Popa je lebih tu. Raya-raya biasalah. Tak sedap pun tak tepung je lebih. Hei, tolonglah. Motor ni memang nak kena tau. Nak mampus katnya. Bulan-bulan puasa ni tak raya pun tau. Sempatlah aku dah makan semua kumi laksa ni. Kan? Mesej. Harap-harap Farah lah ni. Jadi tak. Sekejap. Farah. I tak jadi buka puasa dengan you all. Nak buka puasa dengan Farid! Kau tengok. Gata merelah si Farah ni. Kau tengok. Memanglah kau tak tahu ke si Farid ni girlfriend dah pindah ke transfer ke Ladah Tutan tu. Cikgu. Kenalah ada sepepat you all. Patutlah menggadi. Sesuatu sangat skandal. Oh my God. Kau dah bayar zakat kau? Zakat? Nanti boleh. Apa dah hal? Kau jangan nok jadi macam aku tahun lepas aku tak bayar. Kau tahu saya buat rambut di kasut dan raya. Memanglah. Kau memanglah ramai dengan kau kan tahun ni? Ni rambut dah pakai karat. Gila haruslah raya you all. Aku nak buat baru perm macam tu. Tolonglah. Cantik ke? Cantik lah. Macam biasa, macam selalu, slow. Bila Ramadan nak kena korang. Slow lah sikit cakap tu. Kau lebih bayar macam selalu aku bayar, aku curah kepala dengan laksa. Laksa tak makan lah kau ni. Lain. Pakcik, saya rasa pakcik salah jalan ni pakcik. Ini bukan jalan Miss Gambut ni. Pakcik tahu nak. Dah bertahun dah buat teksi kat Kuala Lumpur ni. Ni minta maaf lah ya nak cakap sikit. Sebenarnya pakcik tak tahan lah. Kau orang berdua ni asyik mengumpat je tak habis. Tak baik macam tu. Kan? Dalam bulan puasa ni kita gandakan pahala kita, kurangkan dosa. Ni lagi satu. Dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, selain kita melawan nafsu makan, mulut tu kena jaga. Jangan mengumpat aja tak guna pakai tudung. Kau puasa ke tidak ni? Nampak tu? Masjid, tahu kan? Pergi masjid. Tadi pakcik dengar, adik berdua ni belum bayar zakat lagi kan?
pergilah. Bagi zakat dulu. Ya. Alah, pakcik ni saja je kan nak perangkap kan? Nak bagi meter naik kan? Dari tadi titok 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 titok. Tak bunyi apa tu pakcik? Titok titok titok. Tipu pakcik tau. Ramadan ni. Ha. Astagfirullahalazim. Tadi kamu mengumpat. Sekarang buat fitnah pula. Ni, tak baik macam tu. Tak bagus. Tak usah buat macam tu dalam bulan puasa dan bila-bila pun eh. Ni. Kamu ambil ni. Ya. Eh? Mulut kita ni banyakkan berzikir daripada mengumpat dan buat fitnah eh. Nah, ni ambil ni. Ha? Pakcik sedekah, ambil. Okay, stop. Alright, okay. Buka bagas, ya. Okay. First of all, I nak ucapkan thank you sangat-sangat sebab you sudi buka puasa dengan parents I tadi. And you know what? They really like you. Ya. Mami cakap apa? Mami kata, you ni taklah kampung sangat. Kiranya modern lah juga. Tapi memang dia memang betul-betul suka kat you. Alhamdulillah. Boleh tak nanti you balik KL cepat sikit? Yalah, you tahu lah bila dah raya ni banyak open house and you perlu jumpa lagi relative Zai. Promise sayang. For you anything. So, I rasa lagi kat Airbnb dulu. Nanti terlambat. Ketinggal kan kereta api. Bye. 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 Okay, tapi senandung Langkawi dah lepas ya? Dah, Encik. 5 minit tadi baru je lepas. Train seterusnya pukul apa? Esok jam 5. Esok? Ya, esok baru ada. Ada tiket lagi? Ada lagi, Encik. Saya habis satu. 3-5. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mak. Mak, Amar tertinggal train lah, Mak. Ya Allah, macam mana hang ni, Mar? Bila nak balik ni? Entahlah. Amar baru beli tiket. Tapi train seterusnya besok pagi. Jadi dalam petang gitu baru Amar sampai. Petang tak ada, Mar oi. Kan Mak dah habaq kat hang awal-awal lagi. Mak nak hang bawa Mak pergi ziarah kubur Pak Hang di Batu Kurau tu. Mak, Amar bukan sengaja. Amar banyak kerja Mak kat sini. Mak tahulah trafik kat KL macam mana. Kerja ke duk kepik dengan perempuan tu? Mak ni macam-macam ajalah. Mak tak minta apa-apa pun kat hang, Mar. Cuma raya ni kan, Mak nak hang adalah dengan Mak. Dahlah, jangan balik. Kerja, kerja, kerja. Baliklah, Mar. Oi. Dah, Mak, 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 Mak. Dah. Berhenti. Mak jangan nak membebel aja, okey? Lagi pening ke Amar nanti. Ni besok bila Amar dah sampai, nanti Abang call, okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tidur sini ya. Ya, pakcik. Saya tertinggal kereta api. Oh, terlepas kereta api. Maaf. Tidurlah. Bapa tak kacau. Pakcik buat apa kat sini pagi-pagi, pakcik? Pakcik tunggu anak pakcik. Dia datang ke Kuala Lumpur ni nak bahir raya dengan pakcik. Sebab itulah pakcik tunggu sini. Baguslah pakcik. Tunggu anak kat stesen pagi-pagi macam ni. Bapa mana yang tak rasa bahagia bila tahu anak dia datang, kan? Bapa mana yang rasa tak bahagia, ya? Bila tahu anak sudah besar panjang pula, anak sendiri itu. Rasanya terbalas segala jasa-jasa yang kita telah korbankan untuk membesarkan anak dahulu. Bapa ada lagi? Mak aja. Abah dah lama dah meninggal. Saya ni anak tunggal, Pakcik. Kesian. Belum miskin anak ni. Rasa hidup tu tersingkir, terpinggir. Rasa sunyi kalau tak ada anak. Bapak faham apa perasaan mak kau. Ingatlah, nak. Kau sajalah menjadi harapan mak kau. Jadikanlah mak kau tu sesuatu yang amat berharga dalam dunia ini untuk hidup kau. Ya? Bapak yakin satu hari kau akan senang dan bahagia. InsyaAllah. InsyaAllah. Pak Wahab. Astagfirullahaladzim. Apa dia? Pakcik lari lagi, ya? Dari mana? Saya tunggu anak saya kat sini. Pakcik. Puaskan macam ni, pakcik tahu. Dah tiga kali dah pakcik masuk macam ni tahu. Buat macam ni. Saya dah tiga hari kat sini. Pakcik apa kat sini? Tunggu anak saya. Pakcik. Anak pakcik kan dah lima tahun meninggal, pakcik. Pakcik dah lupa ke? Tak ada. Pakcik tak sihat ni, kan? Jom ikut saya balik, eh? Tak mau. Saya nak tunggu anak saya. Sakitlah, pakcik. Sabar, pakcik. Kenapa ni? Sebenarnya pakcik ni tunggu ni di rumah orang tua. Jadi dia dah lari. Dah dua hari dah kami cari dia ni. Pakcik Wahab ni sebenarnya dia tak sihat sikit. Dia ada Alzheimer. Lepas tu dia, satu lagi dia tak boleh nak lupa peristiwa yang menimpa anak dia. Anak dia dah meninggal dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dulu. Okey, Pak Ausi, saya nak kena bawa dia balik. Pakcik Wahab, ikut saya balik. Betul tu lah. Okey, sekejap. Jangan lupa, ya. Kuno sains pernah mengatakan ada 7 manusia menyerupai kita. Pepatah pula menyebut pelanduk 2 serupa. Menarik konsep itu. Namun, apabila kita bermuka 7, bolehkah kita bermuka-muka? Yusri. Albert. Apa cerita kau ni? Aku isi petang ni. Apa sebab kau nampak macam tak bermaya, lembik, tak makan nasi ke ni? Memanglah tak makan nasi. Bulan puasa kot. Alah, lupa pula bulan puasa. Kau nak pergi mana? Aku nak check out that kedai burger yang baru. Diorang cakap on tu. Style juga eh. Aku ni pun lapar sebenarnya. Up to you lah, bro. Kalau kau nak batal ke apa, up to you. Kalau kau nak ikut, selamba. Masalahnya aku belum sahur ni, tapi itulah. Tapi kan kantoi lah pula. Orang ingat aku tak puasa. Kau ni muka macam Cina kot. Orang takkan perasan. Mesti pas. Macam ni. Bila kita sampai kat kaunter tu, aku ajar kau jawab ni je. Hoa. Aku cakap dengan kau Cina, kau jawab ni je. Hoa. 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 Okay, same point. Mesti pas. Serius, kau rasa boleh lepas? Boleh. Okay, lepas tu apa kita buat? Kita jalan masuk stage. Jangan
I be Burgess? Hi, I will have dua daging special. Lepas tu, I nak dua aitin and fries dan... lawa segment je. Lawa seg. Ice cream mo? Hola. Lega ice cream, lawa coklat or vanilla? Hola. Lega ice cream, lawa seg. Coklat or vanilla? Sorry eh. Kawan saya ni sebenarnya baru balik Perancis sebenarnya. So, dia memang tak pasti nak cakap Cina atau English. Tak nampak macam orang Perancis pun? Tak, bukan. Sebenarnya macam ni. Dia orang Cina tapi duduk Perancis je. Next one? Hola. Maksudnya kau jangan cakap hola lagi lah. Kau nak aku cakap apa? Danke schön. Itu German lah. Bonjour Paris dari France. Boleh cakap sikit tak? Sorry eh. Ini fail lah. Fail tak fail lah. Kau cakap German lah. Cakap French lah. Semua RM18.60. Assalamualaikum. Angah. Mana kau ni? Dah pukul 7 lebih lah kot. Aku nak buka puasa ni. Kau kat mana? Rosak. Apa benda yang rosak pula? Kau ni hari-hari rosak lah. Kau ni foul lah, kau tahu tak? Ayolah, cepat sikit. Aku tunggu kat bus stand ni. Okey. Assalamualaikum. Tongkat umpama simbol yang menunjukkan seseorang itu memerlukan pertolongan, memerlukan perhatian. Jika tongkat sudah boleh membantu, perlukah dicanangkan lagi perhatian itu? Atau cukup sekadar peringatan sahaja?
eh, mamak eh. Okey. Okey. Bang. Boleh bangang sikit ni. Apa ni dah? Mana cukup ni? Gua tahu lah. Gua tengah kering sekarang ni. Bang. Ni bukan masalah barang dah. Ni masalah geng. Kau tak ingat apa Jack cakap engkau lu ke? Gua tahu. Lu cakap dengan Jack. Kalau gua ada lebih, gua... gua bagi lah. Leceh lah bapak gua station tu. Tunggu bapak gua balik. Gua kasih lu. Weh, barang sikit weh. Eh! Kau duit pun tak cukup, kau nak minta lebih. Nak minta sikit. Ingat, Jai. Kau sampah lu. Kau bagi sikit-sikit je. Jai, kau dari mana ni? Mak tanya kau ni. Apa? Mak ni bising lah. Mak tahu kau curi mak kan? Mak nak tanya, kau buat apa dengan duit tu? Ha? Mana ada. Mak ni suka tuduh lah. Kau nak jadi apa ni? Cubalah kau jadi macam balong kau. Kau berkawan dengan budak-budak dadah tu kan? Mana ada! Aduh. Mak ni kan, suka beza-bezakan orang dengan Along. Eh, mak ingat orang suka duduk rumah ni. Orang suka. Tengok muka mak pun. Jai! Jai! Dunia ini bagai satu perlombaan. Ada yang menang. Oi. Ada yang siapa? Nak apa? Assalamualaikum, Nek. Tak tolong sikit. Abang nak ke Masjid Ulu Kelang jauh ke? Jauhlah, bang. Jalan kaki 15 minit. Kalau adik boleh tolong alakan je tongkat abang ni. Abang nak pergi masjid ke? Haa. Saya boleh tolong bawa kan? Alhamdulillah, terima kasih dek. Biar meniti Lan. Kata ibu padaku, biar sedikit asal tak putus, biar perlahan jangan berhenti. Siapa nama dek? Nak tahu kenapa? Abang sibuklah. Marah ke? Allah. Eh, bang, tunggu. Okey, bang. Abang. Ni, bang, tongkat. Bang, okey ke? Okey. Macam mana bang boleh jadi macam ni? Panjang cerita, Dik. Abang dulu macam kau juga. Muda, kan? Banyak emosi. Sibuk kerja. Kawan-kawan. Bola. Perempuan. Ha. Sampai lupa mak abang. Bertahun jugalah abang tak jenguk mak. Lepas tu, berlaku aksiden. Ini abang jadi macam ni. Sampai sekarang, abang tak dapat tengok muka mak abang. Ya abang, lambatlah. Tak bisa berlari, aku berjalan, tak bisa berjalan, aku merangkak, tak bisa merangkak, aku mengesot, perlahan-lahan aku kan sampai jua, perlahan-lahan aku kan. Boleh luang.
Bang, dah sampai lah. Terima kasih, adik. Alhamdulillah. Semoga Allah je lah balas jasa baik adik. Adik boleh balik lah. Kat sini abang champion, adik. Hey, bang. Jumpa lagi. Balik dulu, bang. Bang. Ya, adik. Abang nak ke mana? Nak solat kat sini, bang. Sana tu kubur. Abang memang nak pergi kubur, adik. Nak ziarah kubur mak abang. Sekarang dah tak dapat tengok wajah dia, kan? Dapat basuhkan roh dia dengan doa pun jadilah. Ya, adik. Terima kasih. Bang. Baik duit abang, tercicir tadi. Kenapa tak ambil je? Hei, kau menjadi pelangi, biar ku jadi awannya. Masih. Agar kita selalu bersama. Andai kau menjadi sang duyung, biar ku jadi karang. Apa tiket untuk menjadi terkenal? Bakat? Suara? Ialah suara yang lunak pasti menjadi idaman ramai orang. Namun bagaimana jika suara itu dilontarkan di medan yang salah? Sejati itu yang kau ucapkan, janji ku genggam bawah pohon kemboja yang sekecil kita menanti di mahligai mainan. Kita bina bersama. Oi, apa khabar? Agak-agak pelan-pelan sikit. Sorry bro, sorry, sorry. Datang ofis nak menyanyi. Suara kau ni, sepiji awi tu. Kalau kau nak tahu, kalau awi tu sakit, aku boleh ganti dia anytime je. Uish, hebat betul. Mana kau belajar menyanyi? Adalah. Apa kata malam ni aku belanja kau makan, buka puasa. Lepas tu, aku kenalkan kau dengan sifu aku. Macam? Ayahlah, babe. Lain kali je lah. Eh, jangan macam tu. Aku ikhlas ni. Okey lah. Ni, aku nak perkenalkan kau dengan sifu aku. Tempat aku menyanyi. Ni dah ni. Jom. Ayahlah, dah nak berbuka dah ni. Apa susah? Dalam ni ada buffet nak buka puasa. Lepas berbuka kan, kita kan okey lah. Selalu tak pernah dia buat adik orang. Aku tak faham apa konsep buka karaoke ni. Ayahlah, cuma kau ni jangan jadi mak sejadah boleh tak? Kucu-kucu kat sini. Tu, kau nampak tepi tu, surau. Kalau kau nak semayang kan? Kau semayang. Jangan buat perangai, Mi. Aku dah bayar dah benda ni. Dah, tahu yang keluar dalam Facebook. Tu, aku pun siap. Ya, aku tahu. Apa salahku,
apa salah ibuku, hidupku dirimpimu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku penuh. Jadi ibu, bapak punya anak bilang, tak aku, aku yang tengah malu. Sama teman-temanku, kata cuma diriku yang tak aku laku. Diam-diam ubi berisi gitu bang. Ish, tak adalah. Tak macam kau. Rockstar. Ish, mana ada. Malam ni kau free tak? Malam ni? Kenapa? Ingat nak ajak kau pergi buka lah. Okey. Ada karaoke tak? Hey, tempat ni lagi high this malam. Oh, cantik-cantik. Bila? Lepas office kita gerak. Okey, okey. Bapa kau bagi aku. Okey, gerak. Banyak je. Mana lagi? Ish. Segan aku. Eh, apa pula segan? Rumah aku pun kau nak segan ke? Macam kenduri je. Rumah aku mah macam ni. Apa aku kalau bulan puasa, kan semua orang dia ajak, orang kampung, orang sebelah, orang depan tu. Semua dah datang. Eh, tak ada apa lah. Segan aku. Ha? Segan aku. Ish. Sekejap bila kau mana segan ni? Jomlah. Ramai lah. Yelah, kau dah buat kat puasa, seorang dua buat apa? Ya, Alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Dari mana? Di ofis je, Pak. Baik. Ya, Pak. Halo. Cik, khabar Haji. Cepat nama? Zul. Apa khabar? Baik. Ni, sekarang kau azan kan maghrib, eh? Hari ni, Alung bagi pulang dari kawan Alung, Pak. Oh, suara dia, Pak. Sebiji. Sikit lagi lah macam awi. Sikit dia lagi. Boleh, Nek? Ya. Boleh, Pak Cik. Boleh. Boleh, nanti Pak Cik ambilkan dua microphone. Satu mic pun cukup, Cik. Baik, Pak. Sesuai tu. Cuba. Dah dekat ni. Apa yang terlebih buat? Terpaksa buat? Kalau dah mulalah kelam kabut. Salahkan orang lain. Kita memang tak suka dengan imbuhan awal tu. Tapi bagaimana
jika yang ter tu membuatkan orang lain terbahagia. Ha, tak terujakah? Ish, Mak. Masakan Mak hari ni, Mak. Sedap sangat. Kalau dapat buka kat sini hari-hari pun, ada rasa dah bahagia sangat dah. Ya ke ni Alif? Ke nak puji Mak aja ni? Betul. Kau tu yang sebenarnya susah sangat nak balik. Cuba balik selalu. Boleh hari-hari pun Mak boleh masak untuk kau. Tak apalah Mak. Alif nak balik dulu sebab Alif ada banyak kerja nak kena buat. Yalah Alif, Mak bukan apa. Kau tak perlulah buat kerja overtime banyak-banyak. Kau banyak duit pun bukannya kau nak bagi Mak. Alamak, apa Mak cakap macam tu? Macam ni lah Mak. Alif janji kalau Alif dah ada duit lebih sikit nanti, Alif bawa Mak pergi buka kat luar. Kat hotel pun tak apa. Bukan apa. Ingatkan dah besar panjang ni, bolehlah bantu Mak, tolong Mak. Bolehlah Mak tumpang senang anak-anak. Tapi rupanya tak. Kalau kau tak nak bantu Mak pun, kau bantulah adik kau si Anum tu. Kesian dia. Kau bagi dia duit belanja untuk beli prepaid pun jadilah. Boleh tahan juga Anum tu kaki repot ya Mak? Bukan dia repot Liv, tapi kita ingat kalau rezeki kita banyak melimpah ruah, kita kena rajin bersedekah. Barulah rezeki kita bertambah-tambah. Ya Mak, ya. Alif tahu semua tu Mak. Kalau Mak membebel panjang kat sini pun sama juga Alif dah tahu. Alif balik dulu. Assalamualaikum. Yalah, bukan membebel Liv, jaga diri baik-baik ya sayang. Ya, Mak. Jaga diri baik-baik. Ya. Assalamualaikum. Okey, salam. Elok-elok Liv. Ya Mak. Assalamualaikum. Salam. Okey, Cik Alif. Ini pelaburan yang saya katakan. Jika Cik Alif setuju mengambil pelan pelaburan ini bersama kami dalam jangka 5 tahun, jika Cik Alif melabur semua simpanan Cik Alif dengan kami, akan mendapat hasil yang sangat menguntungkan. Okey, saya ada soalan dekat sini. Kalau dalam tempoh 5 tahun, berapa jumlah pulangan yang saya akan dapat? Dalam jangka masa 5 tahun sahaja, duit Encik Alif sudah mencecah sebanyak ni. Oh, banyak juga. Bila saya boleh daftar untuk pelaburan? Kita akan sediakan paperwork dalam masa 7 hari bekerja. Datang semula ke pejabat untuk tanda tangan. Why not? Okey. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Nampak tak? Aku happy. Eh, kau buka kat mana? Entahlah. Jom lah ikut aku. Kita buka puasa dekat Hotel Eastern Premier Kuala Lumpur. Ha, gempak tak? Aku tak ada duit lah, Jo. Kau jangan risau. Sekarang ni, bos aku sponsor semua. Maksudnya aku kena cari orang untuk ganti orang yang tak datang. Ha, lagipun kau pun tengah sengkit kan? Selalu pinjam aku duit. Kau nak ikut tak nak? Boleh lah. Alif! Tak payahlah ajak dia tu. Kau ni kenapa? Biarlah aku ajak dia. Hutang laptop aku bulan lepas, punya bulan lepas, rap 2 pun dia tak bayar lagi. Itu masalah dia dengan kau. Dengan aku, dia tak ada masalah. Alif! Woi, sekejap. Kau buka kat mana? Aku buka kat rumah je lah. Eh, jom lah. Ikut kita orang buka kat hotel. Tak apa, aku ada kerja ke? Kau ikut je. Benda free kot. Maksud kau? Maksud aku, sekarang ni, ramai tak datang buka puasa tu. Jadi, aku kena cari orang untuk gantikan orang yang tak datang tu. Ha, jadi aku ajaklah korang. Jom lah, benda free kot. Aku tak kisah. Cuma, ya, bos kau tak kisah. Aku dengan bos aku, macam ni. Okey lah, kalau korang cakap macam tu. Kau tak kisah kalau aku siap pergi. Tak apa, tak kisah. Sekarang, pakai seluar panjang. Belum puasa, kena tutup aurat. Kau ni relax lah. Kau siap sekejap, aku nak tukar baju. Kau suka makan free kan? Ya. Jom lah. Thank you.
korang. Ha. Eh, korang buat apa ni? Buat apa ni nak semain Jumaat ni? Nak semain kat mana? Masjid Biru okey tak? Macam jauh je nak pergi Masjid Biru. Tambah pula nak hujan kat luar tu. Naik kereta macam ni. Ha. Nak kereta? Ha. Kita nak kereta si Alif tu. Bila lagi nak masa naik kereta Alif tu? Kau panggil? Pergi. Guys. Aku dengar korang macam nak tumpang kereta aku eh? Macam tu lah. Aku kan tak nak benarkan. Cuma suspension kereta aku tu rosak eh. Jadi kalau naik ramai-ramai, bahaya. Nak pula. Dah, jom lah. Pergi semain. Terlambat kan? Ini elok dah lambat. Terlambat kan? Habis ni. Tani nak minta derma dari Persatuan Rumah Orang Tua Kampung Sendayan. Jadi kalau Lancik nak derma, boleh dekat saya. Bukan abang memang banyak duit tu. Sebab masa dekat dalam tadi abang dah ada derma RM50. RM50? Eh, itu bukan duit saya. Duit Encik yang jatuh daripada kocik. Itu yang saya pulangkan balik. Tak apa kalau encik tak boleh derma, tapi dia beli saya punya keropok lah. Keropok udang ada, keropok ikan ada. Tak apa lah encik. Saya pergi dulu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertuah tak pernah kenal erti hutan.